Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nayar Gaming. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perjuangan di Storm Terror ya. Kalau kemarin kita sudah membuka 3 tabir di Storm Terror, sekarang kita akan melanjutkan mengalahkan Sang Naga. Di misinya kita lihat aja di sini demi bayang-bayang hijau. Di sini masih ada hancurkan segel, kita ikutin saja targetnya. Kemudian kita langsung meluncur ke Storm Terror. Lihat di minimap. Nah, kita langsung ke teleport ke sini ya. Sini udah aku buka ya teleport waypointnya. Kita langsung menuju ke sini. Sayang di sini nggak bisa party ya, jadi kita harus solo ya, nggak bisa co-op maksudnya. Nah di sini saya menggunakan karakter utama Vizel, Rajul dan Barbara, tapi yang kepake yang di awal itu hanya karakter utama ya. Nah di sini lihat di punggung itu ada 2 titik yang bersinar. Nah kita harus menghancurkan 2 titik itu. Nah serangannya ini melalui udara ya. Tapi kita serang aja di bagian titik yang merah. Kan ada tandanya itu ya, kita harus hancurkan itu dulu. Kendalanya di sini ketika nanti si karakternya ini udah jauh ya, jadi kita harus mendekat dengan mengambil apa itu tanda lingkaran itu, tapi kita harus menghindar dari ini ya, dari teror apa nih namanya, meteor-meteor inilah, bilang aja meteor-meteor yang dikirim oleh naga itu. Jadi kita harus menghindar ya, kalau kena sakit ini. Nah nanti naga itu akan mengeluarkan apa yang ijo-ijo itu, harus kita tembakin kemudian kita masuk ke lingkarannya supaya kita bisa mendekat ke naganya. Nah itu yang ijo itu, hancurin. Terus kita masuk mendekatnya. Kita harus mengambil 5 kalau nggak salah, 5 nanti kita bisa mendekatnya 2 baru. Dan tetap ya, kalian harus menghindari temannya di guna ini. 3. Karena ini masih jauh ya, belum bisa. 4. Nah, satu lagi. 5. Kalian harus masuk ya. Deket ya, nah, keluar lagi tuh titik merah. Kalian tembakin terus ya. Nah ini kita harus nunggu lagi karena jaraknya udah jauh lagi, kita harus nunggu lagi lingkaran-lingkaran hijaunya itu ya. Itu ada satu. Wah.
4. Satu lagi. Yang di belakang ya, kita hancurin yang di belakang dulu. Nah, udah hancur. Lagi tinggal yang di depannya ya. Hang on, just one more. Oke, tinggal satu tuh ada di depannya, itu juga harus kita hancurkan. Nah, untuk di sini ya, kalian harus ngumpulin tiga ini ya, tiga, kemudian dia akan jadi angin ke atas dan kalian terbang ke atas ya. Kalau kalian di bawah situ, nah damage-nya sakit sekali itu. Jadi kalian harus menghindar sampai dia hinggap di situ, kemudian kita serang. Nah, ini kan hinggap nih, kita serang kakinya. Tunggu dia keluar itu ya, sakit lihat darahnya kurang. Ya, di sini kita dipinjamin Venti ya, jadi bisa kita pakai. Nah, kalau dia udah ini, kalau kita senang kakinya, kemudian bar yang di bawahnya itu shieldnya udah hilang, dia akan pingsan sebentar. Nah, kita bisa menyerang targetnya. Kita senang targetnya. Nah, kalau sekarat bisa kalian makan dulu ya. Ventinya kita kasih makan dulu biar nggak mati. Hasilnya muncul lagi, yaitu kita tunggu dia turun lagi. Kita harus naik dulu karena damage-nya tuh. Nah, dia kan ini hujanin tanahnya tuh. Nah, ini tanahnya pecah-pecah tuh kan, pecah-pecah. Nah, kita harus menghindar dari sini. Jadi kita ke kiri aja. Ke kiri aja terus. Nanti di sebelah kiri itu akan ada tanah yang enggak retak. Nah, kita jangan lama-lama di sini ya. Ini pencet nih. Bang, terus ke kiri aja. Nah, di sini kan ada tanah yang enggak retak nih. Sini, kita berdiri di sini aja. Supaya enggak kena damage-nya si itu tanah-tanah. Nah, itu sakit kalau kena, kalau kita kena diretakan-retakannya. Dari sini tunggu dia hinggap dulu. Nah, dia hinggap, kita hajar kakinya. Nah, kita jangan hinggap dulu. Jadi mati ya bestinya. Oke, karakter. Jadi intinya di sini ya, kalian harus menghindarkan retakan-retakannya ya. Karena kalau dia hinggap, kita hajar lagi kakinya sampai shieldnya itu habis. Habis dia pasti pingsan kan. Nah, dia pingsan, sekarang kita serang itunya, racunnya itu yang ada di leher. Waduh, mana? Di kayaknya di dalam naga ini kayaknya. Ya, kita harus nunggu lagi. Kita menghindar. Apakah lantainya akan diretakin lagi? Ya, kita harus menghindar.
dia, mana si naga, the valid, dia sudah meluncur, dia hinggap, mana hinggap, dia hinggap, gacor ya, aduh mati lagi kah? Sekarang kita hajar itu kan. Kita naik juga bisa ya. Naik dan kita hajar. Pakai karakter yang menurut kalian kuat lah. Saya pakai racun. Lagi dong, ringkus lagi dong. Lagi lu. Dia menghujanin meteor lagi, jadi tanahnya akan retak. Kita harus ke kiri, kita cari tanah yang gak retak. Nah, kita hajar takutnya untuk menghilangkan skillnya dulu. Kita tinggal dibidik di bagian tanda ini. Di thread. Udah selesai. Dan semuanya runtuh. Ditolong oleh si The Valin. Jadi karena naga nama naganya The Valin ya, jadi naga The Valinnya udah sadar karena racunnya sudah dihancurkan oleh Venti. It's been a while since we flew like this together. Nah, Venti sama The Valin ini memang sahabatan ya dulu sebelum si The Valinnya kena racun dan dimanfaatin oleh. Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom if demanded of you by an archon. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Bagi kalian yang kesulitan untuk mengalahkan sang naga The Valin ini, mudah-mudahan bisa terbantu ya. Jadi intinya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future.